Mempelai mempelai berbahagia bapak mama saksi, orang tua dan keluarga yang terkasih. Atas nama gereja, saya mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan ini. Tuhan dengan setia menanti dan menjemputmu semua untuk berbahagia bersama dalam perayaan perkawinan suci ini. Kasih setia dan rahmat Allah melimpah atas kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti upacara penerimaan sakramen perkawinan ini dengan hati yang tulus. Amin. Bapak Pastor yang kami hormati, atas nama orang tua, pengantin dan mempelai, bersama seluruh anggota keluarganya, dengan ini menyerahkan putra putri kami yang memohon agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan dalam sakramen perkawinan menurut tradisi gereja Katolik. Semoga Tuhan benar mencurahkan berkat dan rahmat-Nya kepada putra putri kami dalam menanggapi panggilan hidup berkeluarga. Atas kesediaan Bapak Pastor, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang telah mempercayakan putra putrimu ini kepada Gereja Katolik untuk menempuh keberkahan mereka. Semoga Tuhan menerima niat baik keluarga dan antara gereja. Saya akan menempuh keberkahan mereka di hadapan Tuhan dan umat beriman yang hadir di sini. Semoga kasih Allah menetes sebagai embun surgawi ke atas kami sekalian melalui percikan air yang menegarkan dan menyucikan ini agar dengan hati yang suci dapat menghadap Allah dan Bapa yang limpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati.
poin yang harus dicari, tokoh pikiran dan sumber sukacita kebenaran kita. Dengan
semua itu hak yang berdasarkan untuk memperoleh kita dan itu pakai cekok. Dan bagaimana bisa menggunakan mereka dengan ketika mereka melihat bagaimana bumi dan salehnya hidup harus memiliki syarat pertama. Seorang istri yang rajin sempat keluarga dirinya, keluarganya kepada maka dia memenangkan hak suami. Waktunya telah tiba. Kita harus berpisah dari rumah tempat kita saling berbagi kasih sayang dan damai sejahtera. Cepat kita melakukan perasaan kepada depan bersama kasih yang ini. Kami akan membawa keluarga baru. Terima kasih penyimpan untuk kasih sayang yang telah kami berserahkan dalam kehidupan saya. Sebelum menerangkan jalan yang berjalan kepadamu dengan orang kekasih ini, saya mohon doa restu untuk mengiringi perjalanan hidup rumah tanggaku agar tahan berdiri dalam kasih Tuhan yang abadi. Ampuni segala kesalahan yang pernah kulakukan dalam hari-hari kesalahan kita. Doa restu untuk kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau menyatakan dalam kehidupan kami. Kau mempercayakan kepada kami anak-anak ini untuk dilahirkan, dibesarkan dan dididik menjadi putra ibu-Mu. Hari ini dengan gembira hati dan penuh rasa syukur, kami telah orang tua datang kehadiran dan mereka kembali dalam hidup dan menjalankan mereka telah dewasa dan berhendak debatannya telah saling memilih untuk membangun keluarga baru. Ya Bapa yang Maha Baik, dengan tulus hati kami mohon agar Engkau berkenan memberkati mereka dan menjadikan mereka satu dalam ikatan sakramen Allah suci. Sembuhkan mereka dari setia dan tetap mencintai seumur hidup sesuai dengan rencana hendak. Jadi karena kita mereka tidak selamanya meskipun diuji oleh berbagai persoalan. Bantulah mereka dari kuasa dan kekuatan tinggal untuk menyempurnakan kita mereka agar hidup kami keluarga yang baik dan benar serta bijaksana agar menjadi nyata bahwa kita bagai mereka adalah sempurna. Tumpahlah mereka dan
buat ia juga dan mengantar kaum bakti rumah tangga sehingga mereka teguh dan setia pada janji pernikahan ia sebenarnya yang sebentar lagi mereka ikrarkan. Juga mereka mengikuti teladan hidup yang telah kami tunjukkan selama hidup bersama teristimewa teladan Tuhan Yesus Nazaret demi kebahagiaan hidup mereka kini dan sepanjang masa. Mempelai yang berbahagia, kamu telah datang ke gereja ini supaya Tuhan berkenan menunjukkan cinta berdua dalam ikatan perkawinan yang suci. Ini adalah sejarah gereja dan umat sekalian yang hadir. Kristus rela memberkati cinta ini karena ia telah menguduskan kamu dalam sakramen romania dan sekarang ia akan memperkuat kamu dengan sakramen perkawinan agar kalian mampu memikul tugas tentang jawab berkeluarga dalam kesetiaan yang timbal balik. Maka di hadapan gereja Allah, saya meminta niat kamu. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami telah satu hati dan saling mengerti sebagai umat ini. Maka kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan kemanakan ini sebagai pasangan suami istri dalam tata cara gereja Katolik. Para saksi yang saya hormati, menurut kesaksian dan sepanjang saudara-saudara tahu, apakah ada sesuatu yang menghalang pernikahan ini menurut tata cara gereja Katolik? Bapak Pastor, sejauh pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya permohonan mereka. Saudara, saya bersedia. Bersedia ke saudara mengasihi dan mencintai istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersedia ke saudara menjadi bapak bagi anak yang sudah dipercaya Tuhan kepadamu dan lebih dia menjadi orang Katolik yang setuju? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Cornelia Ustiasma, bersedia ke saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersedia ke saudari yang masih mencintai suami saudari sepanjang ini? Ya, saya bersedia. Bersedia ke saudari menjadi ini bagi anak yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Stavianus dan Sinusmo dan Cornelia Usuasila nanti dan mempelai apakah kalian berdua suami istri Katolik bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu dalam bersama dengan keluarga di dalam gereja dan masyarakat? Ya, saya bersedia. Maka tiba saatnya untuk meresmikan perkara yang berdua. Saya silakan saudara menyatakan pesan informasi siaran dengan saksi kepada para saksi orang tua
Cornelia sudah tiba. Saya memilih engkau dari diri saya. Saya berjanji setiap orang dalam surga maupun dunia, dalam manusia maupun sapi, dalam itu maupun rumah. Saya akan mencintai maupun seumur hidupku sampai kau di sana bisa. Demikianlah janji saya demi Allah dan sendiri. Octavianus Antonius Muak, saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka maupun duka, di dalam waktu sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Saya akan mencintai dan menghormati seumur hidupku sampai mau memisahkan kita. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Suci. Saling berhadapan. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Yang persatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Allah Bapa, sumber kekuatan, berkatilah cincin-cincin ini supaya dapat menjadi lambang kesetiaan bagi pasangan suami istri ini dan sekaligus menjadi lambang kasihmu yang tak terpesona. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan kesetiaan dan cinta yang mereka ikrarkan pada hari bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Octavianus Antonius Muak, terimalah